Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Deka bertemu lagi di Vlog Dian Kucing. Oke, masih mengawali pagi ini di Warung Bandara. Dadi situasi Warung Bandara wis entek wong iki, kita kedatangan Mas sinten Mas? Agung Panca. Mas Agung Panca iki YouTuber dari Kedunggalar. Kedunggalar Ngawi. Iki ditemani oleh komandan kita. Yang sudah tidak asing lagi biasa Mas Berno. Jadi situasi ini kalau ngene iki wis kare apa man iki tutup ya close ya. Tutup Pak, buku penghitungan kalkulator. Penghitungan. Habis ini langsung gas mati. Habis ini gas mati ya. Tak saiki jek. Ben, aku ben bocah saiki ben diajari ngevlog nang jowo. Ngono. Ben gak neng kono-kono ae ngevlog ya. Yo, harus diajari dari sini dia itu harus dar-dar-dar, masuk kalah ambek Lutfi. Di Mas Pancai, panggilannya sinten? Agung ngono ya. Mas Agung. Mas Agung Pancai iki mang ceritane kebablasan. Iya, aku takon neng pasar ini, pasar kenapa? Lho nek jek pasar berarti sampean rong bablasan. Mate takone neng. Terus aku ronone kebablasan. Terus tak delok kan nek banner iki ya, Warung Bandara. Akhirnya yo puter balik ini ngayur rotak ada kono caling gue berarti wis mas cedak gue Pak Pir kuno kira-kira malah wis lewat pun lewat niku kok gian cedak sih niku udah Pak jalan rotak minggu ini dia lo ya oleh bulu oh bulu berarti berarti nek sampean melihat keseharian nih wong ini ya memang ini mas nek jari nopek yang warung Mas Iwan ini studio 1 iya ano jari ini nopek Warung Bandara kuwi studio 1 biasanya tempat ngumpule studio 1 ya. YouTuber-YouTuber kena warjo nang isuk nang kene. Aku tadi yo bendino ndeloki ndeloki kuwi soal style mesti muncul. Soale wakil jane ya. Enek wong pira Mas? 20 ya. Tapi sing bayaran cuma lagi berapa. Coba ya. Tapi yes, gak apa-apa. Ya, sing penting mereka itu tetap semangat semangat kumpul. Semangat kumpul lagi terus koyo sing J ini kadang sing sebagian anak sing repot survei kan ya koyok Doyo koyok Rian ini kan melok survei iki sensus pertanian mas jadi iya. Tahun ini sensus pertanian jadi yang desa-desa lagi berarti sampai ini ngikuti ya yo ngikuti terus mas iya padahal bocah-bocah bendino upload ya sama sih sama Nopek pertama malah ya Nopek gitu lah Andi terus Mas Andi Darpong mandor ya nek arane ya mandor terus Pak Didik Kulon terus sampean ya, terus Mas iki Mas Dian Cing terus Jaki ya keluarga Jaki untuk laki kita ya Blotong Mbak Blotong Mbak Novi apa Novi ya Novi ambek putri Novi karo putri Mbak Agis iku penyanyi ya oh iku terus mung terus ya berarti aku yo memang delok ya tapi pas kuwi akeh wong baper ya, iya toh. Akeh wong baper. Tapi sing kurang nyali ini Mas Iwan. Dia menyerah gak kawani nerusne ya. Menjaga kondusivitas gitu ya. Banter Mas. Iya. Soale nek sampean ngerti ngene, iki kan setelah sampean tahu ini maksudnya realitas asli. Mas Iwan sebenarnya memang wong ngene iki. Tapi Mas Iwan iki tak delok anu. Cara bicaranya paling lancar. Lagi MC Topra lo mas? MC lo mas. Oh MC mas. MC teng uyon. Nah makanya bener tak telok iyo. Terus penyiar radio juga. Penyiar radio berani FM. Makanya ngomongnya. Makanya ya lurus banget itu ya. Nah aku beda. Aku biar reporter babelan. Nah Mas Dian kan basicnya pijet duku. Nah pijet. Duku apa wan? Pijet. Tenang orang. Gih pijet banyak. Gak mas ya. Guyon dia. Tapi nek dia memang enak kalau jak ngomong. Dia memang punya kemampuan nge-MC asli. Iya, tapi nek maksudnya ki nek diajak ngomong lawan jenis ki enak Mas, tapi nek kadang nek padha nggih nek padha lanangane kadang gak nyaut. Streme kurang. Nggih, streme kurang. Tapi nek sing ngomong saido rada enom. Apa nek kaya wingi kuwi? Nggih, kados wingi. Mbak Fuyung He ta. Bantu tak delok kok lewati sido wayah barang iki. Mbak Fuyung He. Makane wis tak kei komen kae. Sidowaya ngendi kan yo. Tapi anu Mas iki nek sampean roh Pak Pir memang sederhana ke sehariannya memang seperti ini. Nyantai nih Mas Pak Pir. Terus wong-wong tek-tek kan iki ndelalah apa ya?
senengane karena sudah terbiasa kita-kita itu bikin vlog. Dadi ini wong fat like ini ki tapi enak loh Mas. Akeh mesti sak sak desa pone sak sak bolo lah ya. Sak bolo terus saling support padha gawe. Nek dhewe lemes Mas. Lemes tenan. Ya contohnya kayak aku ngene iki ya. Lemes lemes. Tapi sak lemesnya tetap semangat. Sing penting nyukure tetap rambut wong tetap lugu nek awak dhewe. Betul. Nggih, nggih. Saring geret. Saling mendorong. Makane sakjane kula nggih pengin mesti ngajak kanca-kanca sing mriku sak grup niku. Ya sing gelem lah, saling support. Ayo raketang yo rada tengel-tengel yo. Yo enten yo perjuangan ngoten. Iya, memang betul akhir engko nek nang kene ada lingkungan. Lingkungane Pak Pir ya. Eh lingkungane untung ya. Yo. Ndang ra maedak kuwadu ngono lho. Akhire kaya kula sing king tebing nggih, sing kuwadu niku antara sinten? Tapi bener apa mboten mboten ngerti nggih. Mas Tomblok kali Mbak Irna. Niku ya tadi wae. Aku yang ndelok iki jane piye tenan uga kan ngono akhire. Tapi asik ya. Kacane gawe menurut e digo crito. Menurut e bikin orang penasaran. Nah, karena apa ya? Mate latar belakang Mbak Mbak Erna mungkin sudah pernah ikut sudah pernah menikah. Mas Tomblok sih mungkin cik muda tapi saling tabli. Macam dia menarik. Mas Teh iso dinggo contoh sing ning jobo-jobo jane Mas. Makanya sampean sing merasa tertarik pengen moro rene piye maksudnya dari yo kok kok yo, kita kok piye mesti mendorong sampean ke sini. Yang mendorong pertama kok istilahnya pancen yo saling support lah. Tak delok sing nom-nom terutama ya. Nek sing tuwek dhewe sapa? Pak Didik mungkin. Pak Didik ambek aku wis. Karo sampean ya. Umuran, iya. Sak umuran. Didik. Pokoke sing YouTuber-YouTuber saling support iso di skenario ayo serang-serangan. Jadi skenario ya. Serang-serangan terus enek cara perusahaan ngono apa direktur iki Mas Nopek. Mas Nopek terus duwe tim teknisi Mas sapa iku? Andi kan ya. Jadi sing cedak. Sing liya-liyane akhirnya saling iso terbantu lah ya kan. Alhamdulillah. Toh nyatane bayaran toh anak sing sudah menikmati toh yang nikmati. Mas Dian alhamdulillah. Nah, Mas Dian. Mas Ilan yo yo. Alhamdulillah. Tapi api iso dadi inspirasi lah carane ngono. Dadi mungkin yang jaba kono wong kena rejo iki carane delok. Gaya kumpulan bareng kok ya bedo iso gawe konten. Oleh bareng tak delok Mas jam 11 bengi biasanya ya. Cangkruk ning ndi iku? Pak Didi karo Mas Andi karo Mas Didi Gembeng barang ya. Nah. Biasane live ngono. Ayo tak delok ya tak kadang diketik lah kirim salam saka Dungelar Ngawi barang ya. Ya memang pas muncul di beranda nek pesan live. Ada nek ngene cacahen iki ngumpule biasane malah nek pas awan sore apa nek pas bengi pisan. Nek pas ngene iki biasane ya ngene-ngene iki. Aktivitasnya di dhewe ya. Aktivitasnya di dhewe. Nggih. Aktivitasnya dewe-dewe ini. Cuma ya biasa lah kalau di luar terjadi pro kontra ngene-ngene ngono padahal ya asline is. Tapi nek wasite yo dadi aman mawon ya Bang ya. Mas Novel dadi ya. Kumpul kabeh. Asline yo santai ngene iki wong-wong lian biasa. Tapi menarik anjene ya. Jadi saya memang terinspirasi karo YouTuber Kenong Rejo akhirnya saya pengin rasakne makan di sini warung pecel bandara sampai akhirnya sampai juga di sini ya kesampean juga aslinya wis kadek ben Mas cuman waktuku sing aku yang ngatur lah soalnya aku biasanya nang Tuban Mas Pak. Oh nang Tuban berarti anak bojo ning kono cuman aslinya Donggalar. Oh berarti oh anak bojo nang Tuban gitu. Iya nang Tuban Mas. Berarti sedak nggone Mlothong ya Mlothonge Rengel. Oh aku sisih kulon Mas nah, Rengel sisih Tuban Etan Jalan Ngerong barang ya. Iya Ngerong Ngerong aku Montong aku Montong Montong paling yo seminggu nih balik neng bener ya. Berarti sering wira-wiri ya gitu berarti. Yo kadang rong minggu pisan sing yo nyukur neng kono barang soalnya. Bener nyukur? Iya Mas. Tapi nek sing kene ronggon ya. Ronggon. Ronggon. Lah piye wae anak bojone neng kono ya. Yo. Sampe iki gak gelem alat Mas yo takon nyukur ya Mas ya. Yo. Takon nyukur karo Mas Jiar. Alatnya tak tinggal ning kios. Cepno listrik loh ya, cepno listrik. Bedo, podo alatnya tapi bedo seni ni. Bedo tangan bedo Mas. Ini berapa sampai? Bedo tangan bedo. Bedo tangan bedo. Jero tak akan nyukur agar Mas Dian tapi banyak nyukur aja lo. Berarti supen dolar Rono Mas. Dia naik dolar. Dolar no. Aduh. Ya aduh. Kalau gendang
Nek Kendal kan ngidul arah Magetan. Ya itu lari mriki arah Kendal. Oh nggih. Kulo ngawi kota tesik ngulon. Ngulon. Dan kan ojo menggo ngajek ngene. Ah bener. Pom bensin Sidowaya iku. Belok kiri paling 5 kilo wis. Iki lho akar nyemir rambut ning Mas. Karo Mas Jan erong sedo. Ning ngawi kota Mas. Oh nyemir ning kono? Nggih nek kok delok kok iki ngene Hari Salon. Hari Salon. Hari Salon ini kan untuk sing viral ya? Iya, ngawi kota. Murah tapi mas. Semuanya, aku malah ngerti malah. Aku juga ke Instagram, mau apa-apa itu. Semuanya ngerti loh. Paling ini pun dugi mpikong ngerti. Ya wis, naik rumah terus nyukur. Nggak ada mas. Rolak leret. Biasanya nyemirku rambut gue nih bangun. Bangun mas. Anu, Mr. Jos. Mr. Jos. Ya, sampean kenal? Kenal. Wah, deh. Kancane Mr. Jos bersop. Ya, Mr. Jos. Kenal dengan Mas Paket alias Mr. Jos. Mas Paket Jos. Mas Paket Jos. Mr. Jos. Wes sementing tetap semangat, Mas. Ya, terima kasih. Tetap semangat ngeblok wes. Segala kegiatan harian wae. Muga-muga ya ngene iki kenongo YouTube kenong rejo iso menginspirasi sampean. Iso ngejak-ngejak kanca sampean iso gawe vlog rame-rame ben akhire iso enek. Ya, iso padha ndongkrake. Iso nyurunge. Terima kasih ya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya dan Mas Dian dan para YouTuber Kenong Rejo. Saya mohon maaf yang sekali karena manusia tempatnya salah dan lupa. Karena lelaki itu tempatnya salah karena yang mau menang sendiri adalah wanita. Apakah betul? Ayo terus. Nah, yo, wae. Cak kene iki ngerajuan kubar. Nah. Are cari babel barang kubar. Ya, tempatnya. Terima kasih sudah menonton video dari Iwan Kumis. Dari Mas Dian Kucing. Jangan lupa video ini di-share di grup-grup ibu-ibu PKK arisan boleh. Di grup-grup kelompok tani Tirto Langgeng Kenongarjo juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.